Halo guys, kembali lagi di Dam Project. Kali ini kita akan melihat proses instalasi pemasangan AC kaset ya, atau AC yang berada di atas plafon. Nah, mari kita lihat, amati dan modifikasi ilmu berikut ini. Nah, kali ini kita sudah ada ini untuk unit outdoornya. Nanti mari kita lihat. Nah, ini untuk ruangannya, untuk ruangan AC kasetnya. Jadi untuk ngemal itu titik tengah untuk keberadaan AC kasetnya. Ini kita tali kanan kiri ya, nyantol di lampu. Ini proses ngemal untuk unitnya. Nah, ini untuk AC-nya ukurannya lumayan lebar. Ukuran unitnya 85x85 cm. Nah, ini ada masalah. Ternyata setelah kita buka itu, pas AC-nya ini kan AC ruangan, ini terdapat kuda-kuda bejaringan, dan kuda-kuda bejaringan jarak antara bejaringan dan plafon itu cuma 23 cm. Nah, sedangkan untuk unit AC-nya ini 25 cm dan harus masuk 1 cm dari plafon. Jadi ini kurang tinggi, maka kita geser ke sini. Jadi ini tidak benar-benar AC ruangan. Kita geser ke sini sekitar 30 cm. Ini AC-nya. Ini bagian atas. Ini pipa untuk outdoor, ini sirkulasi untuk ruangan. Ini sedang proses gantung. Ini untuk gantung ke outdoor, ini pakai bindrat atau kawat putih. Itu untuk pipa outdoornya ya. Ini ya, kita naikkan, proses penaikan unitnya. Ruangannya ya, jadi sebelumnya sudah kita siapkan pipa ke atas,
ukuran 3/4 tipanya, terus ini dikeni ke sana, nanti lari ke unit, jadi air buangannya aman. Ini sudah dipasangin cover. Ini sudah dicoba run, sudah nyala, tinggal masang. Oh, pasang apa ya penutup ya? Oke. Okay.